Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Muhammad Farhan bin Alias, hari ini bersama Mekanika Malaysia. Hari ini kita berada di The Slate untuk majlis pelancaran Volvo S60 serba baru. Jom kita masuk ke dalam, kita tengok model terbaru ni. Okay, bersama saya hari ini Volvo S60 T8 R Design. So R Design ni dia menggunakan platform scalable product architecture, satu platform yang orang kata flexible, yang boleh guna untuk buat SUV pun boleh, nak buat sedan pun boleh. Dan kalau kita tengok dari segi design Volvo S60 ni, paling saya suka tengok ialah lampu dia. Lampu orang kata dengan design Thor design. Dia menggunakan lampu dengan teknologi LED, dengan dia punya lampu kecil, panggil yang berbentuk huruf T tu, huruf macam huruf tukul Thor tu, tu pun orang kata nampak daripada jauh, memang orang kenal ini adalah sebuah Volvo lah. Dan paling saya suka ialah dia punya shoulder line ni. Dia tak perlu menggunakan garis yang orang kata yang menonjol, tapi dia menggunakan cahaya untuk menunjukkan shoulder line dia ni yang dia cukup tegak, cukup cantik dan orang kata cukup timbul lah kan, nampak seksi dan tegap. Okey, ini pula bahagian belakang dia S60. So bahagian belakang dia didominasi oleh lampu lampu dengan teknologi LED juga. Dan saya suka kemasan krom di bahagian bawah ni, nampak orang kata mewah. Dan ada satu kemasan plastik yang berkilat di bahagian bumper bawah. Dan di bahagian bumper juga ada satu orang kata lampu reflektor untuk kita nampak kereta daripada jauh. Keseluruhan bahagian belakang ni nampak sangat eksekutif, nampak eksklusif dan nampak tegap. So sekarang kita berada dalam kabin S60. Dan seperti biasa, kabin S60 ni menggambarkan craftsmanship yang ada daripada negara Scandinavia ni sendiri. So seperti biasa, Volvo memang cemerlang dalam kabin dengan kombinasi kulit, kombinasi papan pemuka yang dibalut dengan plastik lembut, dengan jahitan benang putih, gabungan dengan aluminium dan gabungan orang kata plastik black piano finish. Cuma sayang kita tak dapat kristal tombol ni, kalau dapat memang cantik lah. Dan di bahagian atas saya ni ada panoramic roof. So secara keseluruhan bahagian interior ataupun kabin S60 ni memang cantik. Cuma saya tak suka sikit dengan reka bentuk steering dia, nampak sedikit pakcik-pakcik. Yang lain okey, cun, mantap. Dan berkenaan dengan speaker pembesar suara, seperti yang kita dapat dalam model lain, kita akan dapat Bose & Wilkin. Tapi untuk S60 kali ini kita hanya dapat Harman Kardon sahaja. Berada di hadapan kita ni enjin Volvo S60 ni. Volvo S60 ni enjin dia enjin 2.0. Ada turbocharger, ada supercharger, ada sistem hybrid. Berat kereta ni lebih kurang 2 tan tu. 2 tan ni kira berat lah, 2000 kilo. Tapi disebabkan gabungan sistem hybrid, turbocharger, supercharger, dia boleh memecut daripada 0 sampai 100 tu dalam masa 4 saat je, babe. 4.4 saat. Dia kira power gila lah enjin dia tu. Kuasa yang dihasilkan lebih kurang 407 kuasa kuda pada 5400 RPM dengan 640 Nm torque daripada 1200 sampai 5400. Kira dia boleh ambil power tu daripada bawah sampai atas, dia boleh flat dia punya torque curve tu. Kira power sangatlah enjin dia ni. Okey, di sebelah saya ni pula dia punya fungsi untuk plug-in hybrid. So benda ni, kereta ni seperti yang saya cakap tadi, dia hybrid, plug-in hybrid. So cucuk saja kita nak charge. Dengan bantuan plug-in hybrid ni, penggunaan petrol dia lebih kurang 2 liter. 2 liter per setiap 100 km. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang jimat gila. Rasa ES5 aku pun tak jimat macam ni. Dari segi aspek keselamatan, S60 datang dengan 3 ciri utama yang kami rasa kami boleh highlight. Nombor pertama, orang kata safety assist brake. Dia merangkumi sistem automatic brake yang boleh mengesan pejalan kaki, penunggang basikal, malah juga haiwan yang besar seperti lembu, kambing, kucing, semua dia boleh detect.
Maknanya kalau tiba-tiba haiwan ni melintas tengah jalan, kereta ni akan brake dengan serta-merta. Nombor dua, dia ada park assist. Tekan saja butang, dia akan brake, dia akan parkir dengan sendiri. Parkir belakang, tepi, depan, kiri, kanan. Atas bumbung je tak boleh parkir. Dan nombor tiga, pilot assist. Pilot assist ni, dia merangkumi dua item. Satu, adaptive auto cruise dan juga pilot sistem pilot assist yang membantu kita mengawal steering di lebuh raya. Volvo S60 ditawarkan dengan 5 pilihan warna. Putih, hitam, merah yang saya tengok tadi kat depan tadi. Lagi dua warna saya tak berapa ingat. Tapi sudah tentu kalau saya orang muda, saya akan pilih warna merah. Sebab saya bagi saya warna merah tu cukup cantik, cukup menawan. Harga yang ditawarkan ialah lebih kurang RM295,888. Harga tak termasuk harga insurans, harga road tax dan harga cukai jalan. Beri pendapat anda berkenaan kereta ini. Apakah anda rasa harga yang ditawarkan tu berbaloi atau tidak? Sekian, terima kasih daripada kami, Mekanika Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Petang, selamat malam. Hari ini saya bersama saya, Mekanika Muhammad Farhan. Kita berada di The Row, Kuala Lumpur. Kat mana ni kita?